Ayo bakar ikan. Mendaki gunung melewati lembah. Macam apa aja kita. Aduh. Oke, kita nak bakar ikan dulu di pantai. Seperti di pantai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Roni di pantai mau bakar-bakar ikan. Kalau bisa semua anak-anak jalanan itu kita bikin makan-makan lah ya kan, biar perbaikan gizi. Cuman ada yang mau, ada yang tidak. Cuman tadi itu kita mau bawa Anto. Dia tak mau bangun, tapi saya tidur. Kalau Anto nih, kalau lagi tidur, susah mau dibangunkan. Jadi Anto tak bangun, padahal udah janjian. Dia dari kemarin itu udah 3 hari dia nanyain terus, "Bang, kapan nih kita bikin bakar-bakar ikan?" Dia dari kemarin nanyain terus. "Oke, besok," saya bilang kan. "Nanti tunggu abang atur waktu." Setelah waktunya udah pas, dia tak bangun tidur, kesian lah. Yang bangun cuma Roni. Jadi udahlah, terpaksa saya sama Roni. Ya Roni, tadi kita bangunkan Anto tak mau bangun kan? Susah kali. Dia kalau tidur memang kayak gitu ya? Iya, memang kayak gitu. Susah. Susah kali Roni. Susah kali. Oke, ini Roni masih dalam penyembuhan tuh. Alhamdulillah udah. Kayaknya udah mulai putih-putihnya udah mulai berkurang itu diobatin kemarin. Oke lah, sambil kita bakal nungguin ini, kita bersihin ikan dulu. Habis bersihin ikan, kita nyalain arang, habis itu baru kita bakar ikannya. Oke, terima kasih support kawan-kawan yang kemarin kasih masukan kalau hidupin arang pakai kantong plastik. Bahan kimianya ada ya, kalau pakai jumlah yang banyak ya bahaya, tapi kalau kita make jumlah yang sedikit hanya untuk menghidupkan api aja itu tak apa-apa. Soalnya ketika arang kita hidupin api terus baranya belum jadi, plastiknya udah habis kebakar dulu. Jadi pakai jumlah yang sedikit tak apa-apa, jangan pakai jumlah yang banyak, terus jangan bakar pakai kantong plastik. Maksudnya kita bakar ikan, bahan bakarnya itu kantong plastik semua, itu tak boleh. Tapi kalau untuk menghidupin apinya aja, insya Allah tak apa-apa sih. Tapi dengan jumlah yang sedikit. Roni bisa bersihin ikan? Hah? Gak bisa. Tak bisa? Oh alah. Jadi Roni bisanya apa? Ayo. Tak bisa. Hah? Tak tahu. Aduh, Roni. Itu ikan apa, Roni? Ikan pari. Hah? Ikan pari. Ikan apa? Pari. Ikan pari. Aduh, iya ikan pari. Ya. Ayo. Oke, kita suruh Roni bersihkan ikan dulu pakai air asin. Ah, ya. Bersihin lah. Ayo, kita lihat Roni bersihin ikan apa, diapain dulu nih? Aduh, Roni tak tahu bersihin ikan, aduh. Oke lah, nah Roni pegang kamera ya, biar abang yang pegang, yang bersihin. Punya batu tajam? Ya Allah, batunya tajam. Jadi, Roni saya bersihin, saya suruh bersihin ikan, dia tak pandai bersihin ikan. Aduh. Jadi paksalah saya bersihkan ikan. Jadi kalau kita cuci ikan pakai air asin itu tak apa-apa. Soalnya air asin ini suci, bersih. Bukan air asin sih, air laut ya kan. Oke Roni, kita bersihin. Kalau bersihin ikan tuh gini. Tuh kepalanya itu menghadap kita. Kepalanya menghadap kita. Baru ini bismillah. Baru belah perutnya. Ini jadi bersihin ikan kepalanya menghadap kita, belah perut, baru kita pegang ini. Pegang ini baru masukin ini. Nah, tuh. Jadi bersihin ikannya ada tekniknya juga. Baru ini masukin pisau gini, tarik gini, ada keluarin insangnya tuh. Tuh. Nah, bersih.
Ini banyak lemaknya ini ikan. Ini ikan pari kata Roni. Ini bukan ikan pari Roni. Ini ikan patin. Ini lupa. Enggak tahu. Ikan patin. Enggak tahu ya? Enggak. Mau makan aja? Iyalah. Cuci pakai air laut tak apa-apa. Airnya bersih, air laut. Apalagi di sini airnya bersih, tak ada apa ya, tak ada rumah-rumah, tak ada limbah-limbah gitu. Baru ini kita giniin, kalau untuk dibakar diginiin biar bumbunya meresap, meresap ke daging. Cuma pas kita potong ini jangan bersatu arah, kan kita udah garis gini, habis itu kita garis lagi gini, nanti ketika dibakar dia patah. Jadi kita potongnya berlawanan arah. Tadi kan belah sini miringnya, jadi ini sekarang miringnya dari sini. Jadi gitu, jadi berlawanan arah. Jadi ketika dia masak, dia tidak patah. Gitu, kita cuci lagi. Oke. Cucu. Ikan pari, kata Roni. Saya kan tidak makan ikan darat, ikan sungai, ikan lele, patin. Jadi saya makan ikan inilah. Beroni makan ikan besar, saya makan anak ikan aja. Jadi untuk kawan-kawan yang bakar ikan, kalau mau bakar ikan, taruhnya kayak gini aja. Jangan dikasih bumbu langsung. Ketika ikannya masak, baru kasih bumbu. Kalau dikasih sekarang ikannya masih mentah, nanti bumbunya udah terbakar duluan, udah hangus duluan, ikannya belum masak, jadi agak pahit. Jadi biar ikannya matang dulu, baru masukin bumbu, seperti itu. Jadi mungkin ada yang bertanya ya kan, Rizky mana, Iqbal mana? Iqbal sama Rizky udah lama pisah mantok, jadi saya tuh tak belum ada jumpa, udah berapa hari kebelakangan, terus. Roni sama Anto. Cuman si Anto nih saya bangunin dari tadi kami berdua sama Roni. Habis itu saya antar Roni balik rumah, mandi dulu apa semua. Si Anto masih juga belum bangun. Dia kalau Anto kalau tidur memang susah dibangunin. Tuh kalau si Anto tuh. Kalau Roni bentar aja. Roni. Oh, bangun dia. Cepat ya kan? Ya. Padahal kita janji udah lama kan dari kemarin kan. Soalnya atur waktu. Maklumlah awak ini sibuk.
Oke, bumbu yang kita bikin kemarin kan masih kental nih, kita tambahin air. Nyarut tidak sama rasanya, tapi kalau lebih bagus pas saat kita bikin tuh rasanya agak lebih asin sih, lebih. Jadi ketika ditambah air tak perlu ditambah garam lagi. Ini saya bikin bumbunya pas kemarin, jadi tak perlu ditambah garam lagi nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Roni ya. Nah, gini nih maksud saya nih. Jadi ketika ikannya udah masak, baru boleh dikasih bumbunya. Soalnya ketika bumbu dikasih sama-sama dengan ikan, ikannya belum masak, nanti bumbunya keburu gosong. Ini kan ikannya udah mateng nih. Nah, Ali. Mantap kan? Iya. Harum ya? Tapi di atasnya belum. Harum ya? Iya. Harum kali. Jadi sekarang gantian. Roni mau belajar masak dari saya. Tak usah ditekan Roni. Kalau ditekan nanti dagingnya itu kan udah masak, dikit-dikit aja, dioles gini aja, gini sayang. Tuh, jangan dagingnya jangan ditekan. Kalau ditekan hancur. Tuh, giniin aja. Nah, aku tekan bang, cuma ini aja. Ini sayang. Ini oles lah. Pelan-pelan aja. Daging. Ya begitu. Udah sip, mantap. Ekor. Nah, itu dia. Wes.
baca doa dulu Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wajah nafi manat anak jenazah bandar. Amin. Wes makan cabai rawit satu biji gitu Roni. Tak pedas, enak. Oke, yang request Roni bikin konten makan-makan kemarin. Pedas? Tidak. Wes, jago dia makan nih si Roni. Nanti mantu sedap aja. Wis, habis cabai rawitnya gitu. Gimana Roni, enak? Mantap. Gimana rasanya? Ada rasa ikan? Ada rasa ikan? Rasa ikan, rasa ayam? Ikan. Tadi Roni request, wis, cabai rawitnya ngeri kali Roni. Dah, pedas pak. Wis, Roni memang suka pedas. Oh, tadi dia tak mau sambal, dia mau cabai rawit gitu aja dia. Gila pak, tambah lagi cabai rawitnya. Ikannya lembut kan, pas kan? Iya, pas sekali. Ada rasa asin, asam kan? Tambah nasinya. Merah. Habisin ikannya dulu. Wah. Habisin ikannya, nanti kebanyakan makan nasi nanti. Ikannya tak habis ya kan? Cuma jago si Roni ini lah. Habis sampai cabai rawitnya. Wes. Jadi tadi Roni itu minta tambah nasi. Jadi saya tambahin nasi. Us, gila dia minta tambah nasi, minta tambah cabai rawit. Udahlah, abang yang liatnya yang tak tahan nih Roni. Ngeri kali. Kuat kali makan pedas, Pak. Gimana ikannya? Mantap. Mantap.